dipersembahkan oleh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Iya. Mengalingi. Iya. Silakan saya. Boleh. Dari mana deh? Dari mana? Dari Jakarta. Oh Kang. Gitu. Ini mau main-main ke sini. Oh iya. Nah ini kalau misalnya saya datang ke Kampung Budaya Sindang Barang ini, apa sih Kang yang bisa saya lihat Kang di sini? Banyak sih ya. Kalau ada isinya hanya melihat. Contoh misal kalau seumpama ya ada anak sekolah yang datang ke sini, karena ini kan kampung budaya, sifatnya belajar ya, beda dengan tempat wisata. Betul. Kalau wisata ada tamu 100 orang, ada lagi datang 100 orang diterima. Iya, betul. Kalau kampung budaya tidak. Jadi belajar sifatnya. Kalau di sini selain dari yang tadi saya jelaskan, ada juga yang lihat kesenian, karena ada beberapa kesenian. Iya, betul. Di sini kebetulan lagi ngumpul-ngumpul ibu-ibu lagi main-main angklung gubrak. Wah, mau pas lihat? Banget. Boleh, ayo, boleh banget. Ayo. Siap. Di mana, Kang? Nah, di sana. Musik apa sih tadi yang dibawain? Ini dulu kalau di Sunda ini angklung buhun sih namanya ya. Itu cuman di Bogor punya nama sendiri. Oh, apa tuh namanya? Jadi ada peristiwa zaman dulu pernah gagal panen lagi, digagal panen lagi gitu. Jadi akhirnya para petua kokolot itu bagaimana caranya ini supaya panennya, karena masyarakat sudah resah, sudah banyak yang kelaparan pada zaman itu. Akhirnya mengadakan ritual semua para kokolot. Ada salah satu kokolot yang melihat bayangan angklung buhun itu jatuh dari atas. Akhirnya dirundingkan semua. Akhirnya dirumusyawarahkan semua. Biasa ini hanya dipakai untuk nyimpen padi ke lumbung padi. Di situ mungkin angklung ini kita pakai dari mulai nanam padi. Jadi isi upacaranya upacara netemeyan. Gitu. Nah, makanya ini dinamain dengan upacara adat netemeyan itu diilingi oleh angklung buhun. Ternyata alhamdulillah panen itu sukses. Jadi dianggap oleh masyarakat adat yang ada di wilayah Bogor dan Dayasinga, nyipo hacinya mau turun kan ya. Gitu. Jadi dinamain Dayasinga Bogor ini angklung gubrak. Angklung gubrak. Angklung gubrak udah
mungkin udah 500 tahun. Oh, ini ya. Tapi aku ngelihat angklungnya ada hiasan-hiasan. Ya. Ini kenapa dikasih itu? Jadi gini, karena untuk mengiringi istilahnya nyipuhaci yang dianggapnya orang Sunda dulu. Mm-hmm. Satu memang ini hiasan, ya. Tapi nggak sembarangan pakai hiasan, ini pakai daun pandan, mungkin ada wangi-wanginya. Oh. Karena wanginya itu alami, bukan istilah wangi dibikin gitu ya. Iya. Menyambut nyipuhaci itu istilahnya disambut dengan berbagai macam, tapi yang benar-benar alami gitu. Oh. Oke, dan ini aku lihat kayaknya pemain ini cuma ibu-ibu ya. Kenapa sih, Kang? Jadi begini, kan kalau serentown itu ibu-ibu selalu mengiringi kelungkung pakai kena. Kalau bapak-bapak mau nyimpen padi, kelungkung padi, tugas bapak-bapak mikul padi yang digoyang-goyang pakai rengkong. Yeah. Nah, di belakangnya ibu-ibu. Oh, jadi gitu. Semuanya musiknya alami sekali. Jadi ibu-ibu tugasnya angklung gubrak, bapak-bapak rengkong. Karena bapak-bapaknya nggak mungkin sambil main gitu, angklung juga mungkin, ya. Gitu. Jadi ini itu makanya kalau pada saat seni itu yang mesti kental ke budaya itu, memang pada saat upacara adat cuma tiga apa yang boleh bunyi. Tuh? Satu angklung gubrak, angklung. Dua rengkong, tiga tutunggulan. Karena bunyian itu sampai sekarang tetap pakai istilahnya gerakan tidak pakai. Not zaman sekarang, ado remi kan, kecuali kalau istilahnya udah dimodernkan baru. Kalau ini jadi masih tetap suaranya alami juga ya, tinggal Kang, tergantung ya? Ibu-ibu yang menggerakkannya. Oh gitu. Nah, Kang, ini selain bisa dengerin ibu-ibu di sini main angklung gubrak, ngelihat pemandangan, apa aja sih, Kang, sebenarnya yang bisa aku lakuin lagi nih di sini? Di sini istilahnya kan orang kampung di sini ada suatu makan yang istilahnya yang khas ya, tapi mungkin tidak tiap hari. Okay. Namanya ada nasi. Nasi liwet. Jadi kalau di kampung, nasi liwet ada dua macam. Oke. Okay. Secara umum nasi liwet dimasak oleh istilahnya apa? Kerucut ya, asepan kalau orang Sunda bilang. Ada nasi liwet sistem masak. Oh. Kalau orang kampung ngeliwet masak, pasti pakai panci. Karena yang khasnya keraknya itu loh. Yang di bawah gitu. Itu jadi ada dua ya, dua macam gitu. Nah, kira-kira apa ya pemirsa yang akan saya coba kali ini? Langsung aja. Yuk, Kang, kita makan. Ayo, ada di belakang sana. Iya. Oke, siap. Dipersembahkan oleh